Halo teman-teman, iya kali ini adalah mesin pintu gerbang kita dilepas mesin pintu gerbangnya karena dudukannya bermasalah. Jadi ketika mesin start dan stop ikut goyang seperti di video reel saya kemarin, di video short saya kemarin. Jadi goyang-goyang mesinnya ikut goyang. Ya, ini ternyata kondisinya seperti ini setelah mesinnya dilepas. Ini kondisi dudukannya pada karatan, sebagian gombel sehingga longgar, dan ketika ada hentakan saat setar ataupun berhenti dia ikut goyang. Set gitu teman-teman. Ya, ini kita lepas dan kita akan mengganti dudukan dengan dudukan yang baru teman-teman. Oke, gitu ya. Ini kita sedang mempersiapkan dudukan baru. Ini bautnya juga kita lepas bagian pada patah. Ya, dudukan lama kita lepas terlebih dahulu ya teman-teman, dengan cara dipukul-pukul karena bautnya sudah pada mati. Ya, setelah berhasil dilepas, ini kita rapikan dulu kabelnya agar kabelnya aman. Selanjutnya kita mengganti dudukan dengan plat baja teman ya. Ini adalah plat bajanya sedang kita persiapkan untuk ukuran yang sama. Selanjutnya dibuat 4 titik untuk murnya, untuk bautnya, dan kita las bagian ini dengan murnya di bawahnya, bagian bawahnya nanti, sehingga bautnya nanti bisa main ke sini. Ini kita las dengan bagian mur. Selanjutnya setelah selesai dari 4 titik, kita las dudukannya ini dengan bagian tiang dari pada pintu gerbang, karena kita mau ngebur bawah, kita takut nantinya ada jalur kabel yang kita tidak ketahui. Selanjutnya setelah sudah kita pasang mesinnya, kita connect lagi mesin pintu gerbang dengan kabel, dan ini kita tes. Setelah selesai kita pasang, kita tes. Ya, sekarang sudah tidak ikut goyang lagi karena dudukannya sudah diganti. Hanya saja untuk berikutnya ini gearnya sudah mulai ada masalah. Tidak tahu, ntar kita akan ganti mesin ataukah hanya ganti gearnya saja. Kita masih belum simpulkan. Yang jelas selama 8 tahun ini ada beberapa kisah dari pintu gerbang yang sudah saya up. Semoga memberi gambaran.